Marwarar Sirait, politisi yang baru saja meninggalkan PDI Perjuangan, menyatakan sikapnya di Pilpres 2024. Marwarar mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Marwarar menilai Prabowo merupakan sosok yang paling mampu melanjutkan pembangunan Presiden Joko Widodo. Ara sebelumnya menegaskan akan mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Saya mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran karena saya yakin yang bisa melanjutkan hal baik oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran dan selalu membawa kerukunan. Dan Pak Prabowo mengatakan sama saya sesudah dan dengan tekad dukungan rakyat Indonesia kalau diberikan kesempatan memimpin, beliau ingin rukun, dia ingin mengajak semua kekuatan untuk bersatu seperti Pak Jokowi merangkul semua, Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo untuk menjadi menterinya pada saat pemilu 2019 berakhir.